Dalam upaya menekan penyebaran COVID-19 di Kota Malang, Polresta Kota Malang mengambil langkah untuk membentuk sejumlah kampung tangguh Semeru di wilayahnya. Baru-baru ini Kapolresta Malang Kota meresmikan Kampung Tangguh Semeru di RW 14 Lowokwaru Kota Malang, Jawa Timur. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardo Simarmata mengatakan pihaknya telah membentuk Kampung Tangguh Semeru di 85 titik di seluruh Kota Malang. Targetnya akan ada 100 titik Kampung Tangguh Semeru yang akan dibentuk untuk menekan penyebaran COVID-19. Harapannya dengan adanya Kampung Tangguh Semeru ini penyebaran COVID-19 khususnya di Kota Malang dapat menurun. Sangat butuh sekarang menambah jumlah kuantitas daripada Kampung Tangguh. Kenapa? Karena kita menganeh terus ya, kita dinamis. Jadi Kampung Tangguh ini yang kita tambah ini adalah khususnya yang berada pada tempat-tempat yang konfirmasi positif kasusnya naik ya. Jadi kalau yang tempat yang mungkin sementara masih landai atau misalnya tidak ditemukan kasus baru, itu bukan menjadi prioritas kita. Kita yang kita prioritaskan sekarang kita mencari yang sekarang akan kasusnya lagi coba naik sekarang. Dari Malang, Jawa Timur, tim liputan melaporkan.